بصراحه 19 12 الصوت ينسمع واضح عند الشط. سبحان الله يا سبحان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Insya Allah anak-anak di grup ini sehat semua ya. Alhamdulillah. Itu video ya anak-anak, itu ada ikan paus. Ikan paus ini dalam cerita itu katanya takut apa bagaimana gitu, sampainya dia hijrah ke Mesir. Dari Mesir dia masih ketakutan, hijrah lagi ke Aljazair. Jadi dia ini harusnya tidak terdengar suaranya. Subhanalladzi khalaq ya. Dia ada di laut udah yang paling dasar ya, di dasar laut yang paling dalam ya. Nah akhirnya subhanalladzi khalaq, ini sudah tanda-tanda yaumil qiyamah udah di depan mata ya kan. Allah udah buktikan ini kan, yang hewan yang harusnya tidak terdengar suaranya, yang bisa memecahkan gending telinga ya kan, itu telinga manusia itu suaranya nggak kuat. Kalau nggak kuat bisa pecah nih telinga, makanya sama Allah ditaruh di dasar laut itu harusnya nggak keluar, nggak terdengar suaranya. Itu perhatikan coba, kalau anak-anak itu merhatikan suaranya, itu kayak berzikir sama Allah subhanahu wa ta'ala, saking takutnya dia. Itu sudah tanda-tanda yaumil qiyamah, jika hewan-hewan yang ditakutkan keluar suaranya, yang mengganggu itu udah mulai ini sekarang. Jadi ayo anak-anak, kita beristiqomah ya, ingat, kurangin keluar-keluar rumah, banyaklah berzikir dan sholat di rumah, memperbaiki, mengurangi dosa-dosa kita ya. Ini belum trompet yang akan ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat ya. Nanti kalau udah dengar itu bagaimana takutnya. Ini aja udah merinding, udah takut ya. Uma dapat kabar tadi pagi dari satu sahabat Uma yang posisinya memang di Mesir. Alhamdulillah, ini enggak tahu ya Uma ya, ini berita katanya baru langsung di video ya. Hak atau enggaknya, yang penting di sini kita ambil hikmahnya bahwa dunia ini sudah tipis banget. Ayo kita memperbaiki diri ke jalan Allah yang benar ya. Banyak istighfar, banyak salawat, tidak meninggalkan fardu 5 waktunya ya. Insya Allah kita umat Nabi Muhammad dilindungi. Jangan sampai kelihatan hal-hal yang mata ini tidak berhak untuk melihatnya. Insya Allah semuanya husnul khatimah sebelum Al-Masih Ad-Dajjal keluar. Insya Allah kita udah diambil sama Allah dulu. Jangan sampai menangi hal-hal yang seperti itu. Na'udzubillahi min zalik. Ikan saja takut, apalagi kita manusia ini ya. Khair insya Allah anak-anak. Itu bisa dibantu disebarkan untuk umat Nabi Muhammad SAW dengan penjelasannya. Karena umat tidak bisa menjelaskan dengan bahasa Indonesia yang detail, jadi pakai suara. المصراك هذا 19 12 الصوت ينسمع واضح عند الشط. سبحان الله.